sabu-sabu. Ini merupakan kegiatan rutin untuk pencegahan, pemberantasan, Mbak ya, dan penyalahgunaan narkotika. Kalau di wilayah Kodim, kita laksanakan rutin, Pak Jaya, setiap 3 bulan sekali atau triwulan untuk memastikan bahwa personel Kodim maupun keluarganya bebas dari narkoba. Berapa, Pak? Berapa personel per hari ini, Pak? Kalau untuk hari ini, sasaran kita seluruhnya, meskipun tidak seketika pagi, jumlah 114 untuk personel militer, dan untuk ibu-ibu 40 orang, Pak ya. Ibu-ibunya juga diperiksa juga, Pak ya? Persit, Pak.